Inilah keadaan tambang pasir PJA. Inilah keadaan tambang pasir PJA. Sudah demo segala macam, kompensasi terhadap masyarakat sekitar juga masih dibutuhkan. Fasilitas-fasilitas, bantuan pendidikan, kesehatan, minimal debu-debu yang bertaburan di sini kan mengganggu. Nah, kira-kira kan gitu Pak Abid. Nah, kira-kira begitu Mas. Jadi, monggo Mas Edi, nah, kira-kira siap nggak membantu beliau ini? Kawan-kawan PES dan lain-lain, ini maka langkah kita karena hak Pak Abid dan lain-lain untuk sementara ini jalan kita tutup, Pak Abid ya. Nah, gitu jadi kawan-kawan, sementara jalan untuk akses tambang pasir ini kita tutup. Nah, supaya segala sesuatunya urusan diserahkan kepada Ormas Tampil. Begitu Mas Edi ya? Ya. Oke, siap. Kami dari Ormas Tampil. Ini beliau Mas Edi yang ketuanya. Dan ini beliau Pak Hafidin, mewakili daripada beberapa orang pemilik lahan yang selama ini lahannya dieksploitasi demikian rupa untuk jalan dan seterusnya oleh PJA. Nah, namun beliau protes, tidak menerima bahwasanya tanpa semacam kesepakatan atau lain-lain. Monggo Pak Abidin disampaikan sebentar, nanti akan kita bantu untuk proses berikutnya. Ini didampingi oleh Mas Edi, Ketua Tampil dan kawan-kawan. Kita membawa pengacara juga. Monggo, gimana aspirasinya? Ya, saya sebagai umpamanya termasuk pemilik lahan, tidak adanya izin PJA mengenai umpamanya penggunaan jalan, merasa keberatan. Terus saya berusaha umpamanya menanyakan hak saya itu. Ya, mereka di situ tidak mau tahu terkait masalah umpamanya kepemilikan lahan saya itu. Nah, terus saya juga terus sampai-sampai umpamanya ini bagaimana sampai terusnya kami ya sepakat umpamanya bagaimana mengadukan permasalahan ini ke saudara saya Bang Edi. Bagaimana umumnya untuk memecahkan permasalahan saya? Akhirnya saya kuasakan terhadap Bang Edi permasalahan ini. Luasnya berapa tuh? Ya kurang lebih 30 kali 20 itu yang punya saya. Berapa warga? 3 warga. Yang lain dari tahun berapa, Pak? Oh, itu dari 2018 tentang masalah penggunaan jalan ini. Nah, jadi begini Mas, tuntutan dari beliau dan beliau ini bersama kan memohon prosesnya kepada Ormas Tampil. Nah, diterima permohonannya dan sekarang Ormas Tampil kesini. Kurang lebih kalau di bahasa kan begini, beliau ini minta semacam satu ganti rugi tanam tumbuhlah yang rusak musnah sudah sekian lama akibat penambangan pasir ini. Persoalan lega nggak lega kita nggak mau tahu, tapi jerit rakyat kecil inilah tolong diperhatikan. Jangan diabaikan aja dengan aksi-aksi penekanan intimidasi. Kita mau membela, siapkan kawan-kawan? Siap! Nah, kita juga siap proses hukum. Kompensasi ganti rugi sejak digunakan lahan tersebut oleh pihak perusahaan secara sepihak. Padahal ini ladang produktif. Ya minimal ada kulanuwonya, ada kerjasamanya. Di satu sisi kan kita sudah berproses, sudah demo segala. Oh, warga resmi memortal jalan menuju pusat dari penambangan pasir PJA. Rampilan.
sudah mengambil jalan tanah ini selama 3 tahun tidak ada kompensasi apa-apa kepada pabrik dan kawan-kawan. Selaku pemilik lahan, kami dan kawan-kawan mematok, memportal jalan ini sampai ada kesepakatan di antara pihak PCA dan pihak Pak Abidin yang dikuasakan kepada Ormas Tampil. Siapapun yang mau berkomunikasi dengan kami, kami punya pengacara yaitu Pak Febri. Monggo saya persilahkan datang ke kantor. Untuk sementara kami tutup sebelum persoalan ini selesai. Terima kasih. Ini Pak Ketua Tampil, Mas Edianto, dan ini mewakili masyarakat Pak Abidin dan kawan-kawan. Saya rasa sementara itu persoalan ini selesaikan dulu, baru patok ini kami cabut. Terima kasih.